Kisah Abad bin Bishr tetap melanjutkan sholat dengan anak panah menancap di tubuhnya. Mus'ab bin Umair tiba di Madinah sebagai utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Ansor yang telah berbaiat kepada Nabi dan menegakkan sholat di lingkungan mereka. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya berjudul Rijalun Haula Rasul menceritakan Abad bin Bishr ialah seorang budiman yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan. Dia datang menghadiri majelis Mus'ab dan mendengarkan dakwahnya lalu mengulurkan tangan dan berbaiat memeluk Islam. Sejak saat itu, dia mulai menempati kedudukan utama di antara orang-orang Ansor yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepadanya. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah.